inilah detik-detik menggembirakan penyerahan ulos kepada dosen-dosen dari Universitas HKBP Nomensen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dipimpin oleh Dekan Bapak Dr. E. Hamonangan Sialagan. Penyerahan ulos ini diberikan oleh Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom STHMA di HKBP Panguruan Kota, Distrik 7 Samosir, pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Atas kerjasama antara HKBP Distrik 7 Samosir yang dipimpin Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom STHMA dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis HKBP Nomensen dalam kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pemanfaatan software akuntansi di HKBP Distrik 7 Samosir. Kegiatan ini dijamu oleh Pendeta Resort di HKBP Panguruan Kota yang dipimpin Pendeta Tulus Yanturi STH dan segenap Parhalado yang ada di HKBP Panguruan Kota. Kegiatan ini melibatkan Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Sekretaris Distrik dan segenap Sekretaris dan Bendahara Resort dan para Pendeta Resort dari 114 gereja di HKBP Distrik 7 Samosir. Latar belakang dari kegiatan ini, lantaran HKBP telah memulai kegiatan sentralisasi keuangan dengan alokasi 55% ke pusat. Namun, belum banyak yang membahas bagaimana gereja mengelola keuangannya sebesar 45% lagi. Hal itulah yang menjadi dasar diadakannya kerjasama antara Universitas HKBP Nomensen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan HKBP Distrik 7 Samosir untuk melatih gereja di dalam manajemen keuangan berbasis aplikasi sehingga para pelayan menjadi terbantu di dalam mengelola keuangan gereja. Para dosen dari HKBP Nomensen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini datang selain ikut bekerjasama dengan HKBP Distrik 7 Samosir, namun juga ikut membantu kampung halaman dengan menjadi konsultan di dalam pengembangan BUMDES di Kabupaten Samosir atau Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari 100 lebih desa yang ada di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kegiatan dimulai sejak pagi jam 10 WIB dan berakhir jam 6 sore pada hari Sabtu tanggal 4 bulan Maret 2023. Dimulai dengan ibadah pembuka yang dibawakan Sekretaris Distrik Pendeta John Henry Pasaribu, lalu kata-kata sambutan, motivasi, dan apresiasi dari Preses Samosir Pendeta Ren Justin Gultom STHMA, kemudian dilanjutkan dengan berbagai materi yang dibawakan oleh para dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas HKBP Nomensen seputar perencanaan dan tata kelola keuangan HKBP pasca berlangsungnya sentralisasi keuangan, implementasi manajemen perubahan dan pelayanan gereja, serta ada pula topik pelaporan keuangan berbasis aplikasi, serta adanya makan bersama di sela-sela kegiatan. Atas kerjasama yang baik ini antara HKBP Distrik 7 Samosir dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas HKBP Nomensen, ke depan akan dilakukan kerjasama yang berkelanjutan antara keduanya. Terlebih, HKBP Distrik 7 Samosir juga akan didampingi oleh Universitas HKBP Nomensen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di dalam manajemen keuangan pelayanan gerejawi ke depan, sehingga pelayanan gereja akan bergerak semakin profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga pelayanan kedepannya dapat menjadi suatu persembahan yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Secara khusus, para dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas HKBP Nomensen juga mendukung program sentralisasi keuangan yang dilaksanakan oleh HKBP, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara hamba Tuhan yang melayani di kota dan di desa, serta program gerejawi melalui anggaran yang dibagi secara merata juga dapat meningkatkan mutu pelayanan selama setiap resort mengerjakan visi HKBP dengan sungguh-sungguh, yakni HKBP menjadi berkat bagi dunia. Mari kita jemaat gereja juga mendukung pelayanan dari para hamba-hamba Tuhan, baik yang melayani di gereja sebagai pelayan penuh waktu dan di kampus Nomensen juga dapat dipakai Tuhan demi kelancaran pelayanan gerejawi yang semakin profesional ke depan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ke depan, kerjasama antara HKBP Distrik 7 Samosir dengan Universitas HKBP Nomensen khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga boleh bergerak semakin baik ke depan. Serta juga akan menyentuh BUMDES, Badan Usaha Milik Desa, yang ada di desa-desa di Samosir juga boleh bangkit melalui kampus universitas milik HKBP, yakni Universitas HKBP Nomensen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas, horas, horas.